kepada mereka yang mempunyai bakat yang tinggi tetapi tidak mempunyai pakej yang lengkap supaya terus berada di sini, berjuang, berusaha. Hilangkan sentak. Aku bukan Bohsia. Aku bukan Bohsia. Aku bukan Bohsia. Aku bukan Bohsia. Bukan, bukan, bukan. Pernahkah terfikir dalam hidup kau bagaimana rasa dilacukan? Kau akan rasa nak lari. Ya, aku ingin lari jauh dari sini. Aku jijik dengan diri aku. Kenapa aku harus jadi pelacur? Aku bukan Bohsia. Aku tak rela lagi untuk ditunggang. Kalau nak menunggang, biar aku menunggang motosikal. Ya, inilah dia cerita aku pada kali ini. Kenapa aku rasa selama ini aku cuma Bohsia. Bohsia YouTube. Ya, akulah Bohsia YouTube. Dan hari ini aku akan cari orang yang menyebabkan aku menjadi Bohsia YouTube. Aku akan pastikan aku lebih baik dari Bohsia YouTube. Mana dia? Mana dia? Aha, ini rumah dia ya. Mari kita tengok. Mana dia? Mana? Oh, ni bini dia. Mana dia? Mana? Oh, banyaknya kek. Tak ada, tak ada. Kek nanti dulu. Walaupun sedap. Butter kek. Wow. Dan juga YouTube, jangan lupa like, subscribe and share. Ah, ini aku cari si bulat pekin Ibrahim ni. Ini bini dia Mona Alien juga pernah jadikan aku Bohsia YouTube. Butter cake ni memang biadab sedapnya. Sabar kejap lagi. Uncle jangan makan butter cake tu. Aunty pun bagi saya settlekan dulu dengan pekin Ibrahim ni. Aku yang set up YouTube untuk Azhara ni ni memang dia tak pandai lagi lah macam mana nak setting-setting dia. Dia masalah dengan kita nak buat Google AdSense. Bila aku tanya dia, Google AdSense dah ada ke belum sebelum ni? Dia cakap tak ada. Jadi bila aku create Google AdSense, benda tu dah bercanggah. Dia dah, maksudnya dia dah email, maknanya mengatakan Azhara ni dah ada Google AdSense, so nak delete salah satu. Jadi untuk dia delete salah satu tu, aku perlukan email dia, aku perlukan password dia. So kita import datang rumah hari ni. Kebetulan rumah kita orang pun memang dekat. Kau jangan salah faham, jangan kecam je. Memang kita orang duduk dalam radius 10 km je. So datang untuk kita set up balik Google Excel lah. Kalau tadi korang tengok ada step 1, step 2. Step 2 tu kita nak bagi done, step 3 done. Dan alhamdulillah, aku harap lepas ni Azhar bangun tidur, uish, $60 masuk. InsyaAllah. Ya, settlekan ni je dulu. Ada sebab ni? Ni sebab sebelum ni dah ada Google Excel. Kita kena buka email kau dari sini. Kita tengok apa yang di email kau. Kita fixkan benda ni hari ni. So, settle masalah untuk kita buat Google Excel untuk Azhara ni macam mana. Alhamdulillah, 6.4K subscribers telah digerakkan secara aktif oleh Pekin Ibrahim. Dan 12 tahun dulu sebenarnya aku dah ada pun channel YouTube ni, tapi aku tak perasan. Ini masa kami syuting Keluarga Untuk Disewa, dan di sinilah Pekin mula masukkan aku dalam video-video dia yang diupload di channel dia. Bukan dia saja, termasuklah juga ni Along SR Super Rocket. Banyak muka aku dalam video-video diorang dan mendapat penambahan subscribers, like dan komen. Bukan dia je, ada lagi. Ini nampak ni, dalam Dinas Mokhtar punya channel. Diorang ni sebenarnya semuanya anak murid pada Pekin Ibrahim. So aku dibosniakan berkali-kali sehinggalah ni juga wife dia Mona Alien ni pun jadikan aku Bohsia dia juga. Walaupun mula-mula dulu aku cukup degil nak buka channel aku, tapi Pekin tak pernah putus asa untuk galakkan aku buka channel YouTube aku. Akhirnya aku tewas.
aku decide aku takkan lagi jadi bosnya YouTube. Never forever. Dialah racun, dialah inspirasi. Berkali-kali dia kata, Azhan, buka channel YouTube, buka channel YouTube. Inilah dia kehidupan mereka, suami isteri. Selain dia, kita kenal mereka sebagai pelakon, tapi mereka adalah YouTuber yang aktif. So, hari-hari kerja dia buat YouTube, upload dan cek hasil. Ada hasil, okey? So, masalah aku kena jumpa dia hari ni sebab aku tak pandai nak monetize walaupun subscribers aku makin bagus. Jadi, sebagai orang yang lemah IT, aku kena jumpa inilah dia sebenarnya aku inspirasi aku, Pekin Ibrahim. Dia dah lama dah buat YouTube dan dulu aku nampak orang main buat YouTube ni. Ni persepsi aku awal-awal. Aku rasa dia ni macam budak TikTok. Itu persepsi awal-awal aku. Sama je aku juga. Aku masa bila YouTube ni macam dulu ramai orang suruh buat. Nak apa benda YouTube ni kan macam leceh lah YouTube ni. Sebab aku rasa macam buang masa kan. Ini apa ni bercakap depan kamera, cakap sorang-sorang macam orang gila. Aku syuting dengan dia masa kat Melaka. Aku bangun pagi, so aku dengar ada orang bercakap sorang-sorang depan motor aku. Cakap aku ingat apa hal. Aku tingkat atas, so aku tengok kat bawah tu. Tengok dia bercakap sorang-sorang dengan motor. Cakap apa gila dia ni bangun pagi-pagi kan. Susik. So aku tak kisah lagi lah. Tapi setelah beberapa lama, dia buat 2-3 video yang ada aku. So sampai aku cakap aku ni pelacur YouTube tau. Dalam YouTube dia berapa banyak muka aku. One day dia kata, Azhan, minta nombor akaun kau. Dia kata, Azhan, minta nombor akaun kau, nak buat apa? Dan dia transfer aku sejumlah duit yang untuk aku agak besar, untuk aku tak buat apa-apa. Ni orang dia. Dan baru aku nampak, oh YouTube ni macam ni. Dan dia motivate aku, Azhan, buat. Dan inilah dia, akhirnya. Akhirnya, jadilah channel YouTube depan aku ni, Azharan ni. So, bangun pagi, cek duit. Konsisten. Nah, itu yang cikgu aku cakap lah, cikgu YouTube aku cakap, konsisten, barulah kita boleh dapat subscriber, barulah kita boleh maintain lah kita punya semangat nak buat YouTube. Kalau tak konsisten ni memang kita kurang subscriber. Sebab yelah hari ni orang tengok kau, lepas tu seminggu kau tak ada video, dua minggu tak ada video baru post sekali. Itu memang susah orang nak subscribe. Tapi kalau kau post kerap, ataupun kalau boleh hari-hari pun boleh buat daily live kan, hari-hari ataupun dua hari sekali pun dah cukup bagus lah. So Azhan, aku pun tunggu kat video ni, tak ada lagi. Bila kau dah buat YouTube ni, sekarang ni aku jumpa kau, orang tegur kau sebab YouTube ke sebab drama-drama kau berlakon atau filem kau berlakon? Betul. Ini kejadian baru 2 hari lepas. Dekat SJR di Selayang, dekat area rumah aku. So bila aku kena tahan je, tegur biasalah, ustaz, gimana? Cakap tunjuk, beritahu kita boleh beli barang. Lepas tu dia kata, ustaz, saya tengok tau YouTube ustaz. Kereta tu main best. Walaupun aku buat kereta lain, tapi dia cakap pasal kereta trooper aku. So aku macam, wow, dia pun dalam sibuk-sibuk jaga orang ramai dekat ni SJR tu. Dia tengok YouTube aku. Next, the Galeri Kereta. Galeri Kereta ni YouTube juga. So antara yang terbesar lah dia punya channel dekat Malaysia ni. So dia pun dah contact aku nak feature Azharani, kereta dia dekat dalam YouTube, dan kita nak promote Azharani punya channel. Mungkin dalam sehari dua ni je. So YouTube dia, kalau siapa-siapa ada produk-produk yang sesuai lah untuk dia buat review, kalau nak suruh dia buat review pun, korang boleh komen kat bawah email dia. Sebab macam aku pun buat macam contoh, macam ada produk-produk nak suruh aku review. So kita adalah certain rate yang kita boleh charge untuk episode per episode, ataupun macam mana kita nak buat, tengoklah kita boleh bincang. So korang boleh email Azharan ni juga macam Buttercake Mona Allen ni kan. Aku memang bagi harga special price ni. Bawah sikit daripada Yahudi kan. Bawah sikit harga durian. Bawah sikit harga durian. Medal ni mahal ni. Ni Sifu dapat Sifu Pekin Ibrahim. Okay, sebab dia ada 100,000 subscribers. Okay, so dia suruh aku pegang, dia kata lepas ni dia pula. So Pekin, dia tak peduli dah sekarang ni award-award berlakon. Award ni sekarang. So lepas ni naik target kau apa? Satu juta. Satu juta. Gila. Kita target sejuta pula. Azhan, kita target 1,000 within 3 months. So kalau korang ni memang subscribe channel Pekin, maknanya korang ada dalam 100,000 subscribers. Yeah. Macam Silver Play ni, masa tu aku dah lepas 100,000 subscriber, tapi aku tak tahu benda ni macam mana YouTube hantar sendiri kat rumah ke apa ke. Jadi sampailah aku dah cecah 160,000 kot, aku tak tahu nak macam nak request benda ni. Aku ingatkan dia hantar kat rumah.
Kau bayangkan daripada 100 ribu aku dah pass tu 160 ribu. Baru aku tahu cara-cara nak request supaya kita dapat silver play button daripada YouTube ni. Jadi kalau korang nak tahu sebenarnya tak susah. Sekarang ni korang klik je dekat YouTube. Banyak YouTuber-YouTuber Malaysia yang share pengalaman diorang macam mana diorang set up untuk dapatkan silver play ni. So benda tak susah. Klik YouTube korang type je apa korang nak tahu. Memang diorang banyak ajar. Salah satu channel yang aku tengok Brojek. Brojek pun yang aku rujuk untuk nak request silver play button lah. Detail dia ajar. Permintaan. Cuma itulah dia PKP kan. PKP. Sebelum ni aku ada plan dengan beberapa agensi kerajaan juga untuk nak buat YouTube, tapi benda tu tertangguh disebabkan PKP. Baru-baru ni kita ada plan juga bawah bengkel incubator Raja Mukris, kita nak select satu slot untuk ajar YouTube kepada orang-orang kampung yang berniaga kecil. Maknanya kalau kata sekarang ni dia nak bayar orang untuk buat YouTube ataupun buat video semata-mata nak promote barang dia, kalau kita ajar dia mungkin dia boleh buat sendiri lah lepas ni. Sebenarnya bukan untuk YouTube, sebenarnya kita ajar orang menggunakan phone. Maksudnya dia boleh shoot pakai phone, dia orang boleh belajar edit pakai phone, dan dia orang boleh belajar buat simple video menggunakan phone saja. Tu je yang aku rasa bangga gila weh. Bila seorang tokoh lah yang aku sangat hormati lah, dia YB di Kota Putra, Besut, Kampung Raja. Dia belajar dengan aku, belajar edit video, belajar buat YouTube. So bagi aku, dia dah YB seorang tokoh yang dihormati. Nama dia YB Haji Kus. Boleh belajar dengan aku. Dan yang bestnya, dia boleh panggil aku Sifu. Padahal kita dengan dia macam ni, kita punya goyang, kita respect kat dia. Lalu SR Sprocket, kita ada Danny S. Vector, kita ada Namron, Akasha, aku tak tahu lately ni dia diam kejap, busy ke apa ke. Akasha, Mona, kita ada Azharani, Dinas Mokhtar. Orang biasa, Wak di Wak Yar Channel, Wan Casper, Nizam Black, Mak Wali, Brother Mak Wali. Wih, ramai. Raja Mukris, kami Raja Mukris. Dia pun buat lagu eh. Dia pun buat lagu. Lagu aku pun di YouTube dia yang buat, Raja Mukris. So ramai jugalah. Sebenarnya ramai yang orang biasa yang korang tak kenal pun ramai buat YouTube lah. Bila kita tengok diorang pun berjaya. Macam baru-baru ni Wan Casper, mesej aku, okay dapat gaji pertama sebagai YouTuber. So dia bila dia text, kita yang happy. Kita yang rasa macam, uish, bagus ni. Dekat rumah, aku dalam kereta, kamera ni, phone aku letak dekat side mirror, ikat getah. Side mirror yang belakang tengah tu kan. So bercakap, introduce kenapa aku nak buat YouTube. Tu first video. Tak ada gambar apa, jangan bercakap saja. Tapi so far alhamdulillah video first tu pun masih orang tengok sampai sekarang. Itu yang best YouTube ni. First tu siapa edit? Sendiri, semua sendiri. Walaupun aku tak berapa pakar lagi editing waktu tu, tapi yalah slowly lah bila kau dah buat hari-hari, lambat-lambat kau dah arif lah pasal editing. Mula-mula dah ada pernah rasa macam give up ke apa ke, ada tak? Ada. Kita dah buat sebulan dah buat hari-hari ni, tapi rasa slow sangat. Tapi waktu tu sebulan kita dah cukup dah 1000 subscriber. Tapi bila tengok YouTuber lain dengan beratus ribu subscriber, aku rasa macam wish, macam tak sesuai je bidang YouTube dengan aku, baik aku buat filem je. Tapi masuk bulan kedua, aku punya subscriber naik. Bila masa naik tu? Masa tu subscriber I lagi banyak pada Pekin. Serius lah? Masa tu. Tapi you setelah berapa macam bulan dia buat? 2 bulan dia naik. First month I naik dulu. I dapat subscriber more than Pekin. 20,000 kot. 20,000. Lepas tu Pekin macam slow, dia dah macam give up. So kita motivate dia. Tiba-tiba dia tak stop. Bulan kedua memang boom. Mona naik dulu. Mona bulan pertama dia lebih 20,000 tak silap aku. So aku rasa down gila sebab aku dalam 7,000-8,000 je. Aku punya bulan kedua tu, alhamdulillah bulan kedua jugalah sampai verify pin untuk aku key in dekat Google Excel untuk aku dapat gaji. Dan hujung bulan kedua aku dapat gaji pertama aku. Aku beritahu lah gaji pertama aku RM1,400 je. RM1,400 gaji pertama YouTube. Maknanya bila first dapat gaji tu aku rasa lagi semangat. Maknanya benda ni betul. Experience first video susah sebab kita yang kena record. Lepas tu kita yang kena edit. Lepas tu dapat pula Sifu dekat depan ni yang garang. So satu hari kena siapkan satu video. So macam dengan berlakon lagi, so kita busy kan. Tapi balik 2 pagi, edit video. Kita buat juga task tu. Sebab
dah Sifu cakap satu hari post satu video. Ha, itulah cabaran-cabaran dia. Respon first video? Respon first video, okay. Respon dia mula bila kita post takut macam, eh, ada ke orang nak tengok aku? Ada ke orang nak subscribe aku? Tiba-tiba tengok, eh, ada. Ada 10 view. Ada 20 view. Itu yang motivate kita untuk buat next video. Satu lagi, Azan. Macam kita jangan rasa rendah diri. Kita jangan rasa, ada kau nak tengok aku ni. Mungkin video awal-awal tu kurang, tapi bila kau dah banyak subscriber, bila kau dah tahu pasal channel kau, video lama-lama kau pun orang akan tengok balik. Dia akan naik kemudian. Mungkin dia akan naik 2-3 bulan selepas kau buat video tu. Dan yang bestnya, walaupun video lama, selagi orang tengok, dan kau akan dapat. Semalam I baru check video lama I last year, okay? Last year paling banyak view 407k. Wow. Ha. Maksudnya kita hari-hari bangun kita tengah fikir, kita kena fikir nak buat apa kan, lepas tu nak edit lagi. So benda tu macam komitmen yang berpanjangan gitu. Tapi dah 20,000 subscriber dah. Ha, I dah dekat 90k. So lagi 10k nak 100k. So dapat award dekatlah. Dapat award. Macam tu cerita Sifu aku Pekin Ibrahim dan isteri dia Mona Ellen. Terima kasih kerana tunjukkan jalan dan bagi semangat pada orang macam aku. Yeah. Okay Pekin, terima kasih ya Pekin. Settle dah ya masalah YouTube aku. Settle. Okay, so apa-apa lepas ni, doakan aku akan dapat first gaji aku. Dan first gaji aku, aku kena belanja Sifu aku. So kalau aku boleh buat, Pekin boleh lahirkan orang macam aku. Aku agak lepas ni ramai-ramai lagi YouTuber-YouTuber yang bagus-bagus. Lepas ni, especially dalam industri kita lah. Especially dalam industri kita. So, dan pada anak-anak murid Pekin yang lain tu, jom kita usaha. Jangan malukan nama Sifu kita. Kita boleh. Lihat motor dia. Ini kalau jatuh tak boleh angkat lah ni. Aku nak ambil kesempatan untuk ucapkan ribuan terima kasih kepada korang yang sudi subscribe, like, komen dan share channel aku ni. Dan terima kasih atas komen yang membina juga. Aku harapkan video ini akan menjadi inspirasi kepada korang untuk mencari satu alternatif sumber rezeki dan juga melebarkan hobi dan minat korang semua. Okay, jaga diri semua. Watch it.